ayam yang dah dibasuh bersih. So kita akan letakkan kunyit. Aku suka letak apa ni, kunyit banyak-banyak tau untuk ayam ni. Aku suka ayam sebelum masak ayam, apa-apa masakan tak kisahlah kari ke, kurma ke, apa ke, aku akan goreng ayam tu juga. Tapi aku tak goreng dia garing tau. Aku goreng dia macam still got the juicy lah. Juicy-juicy tu ada. Jadi kan aku sebenarnya aku dah apa, aku dah gaulkan ayam dengan kunyit. Sebenarnya aku ni tadi aku tak tahu tau aku nak masak apa. So sekarang ni aku dah tahu dah aku nak masak macam macam kari tapi without pakai santan. So this is the bahan-bahan aku dah potong. Lepas tu nanti aku akan potong, aku akan chop-chop-chop, aku akan hancur-hancur-hancur lah. Ni bawang, bawang apa, bawang putih memang aku dah blend. Ni tadi kunyit lah. Okay, so sekejap. Ni first time ni, balik baru nak beraksi. Okay, sekarang ayam tu, Ayam tu aku nak goreng dulu. Okay, Aku goreng tak garing. Aku goreng macam ala-ala juicy-juicy juga. Adik, stop eating Milo. Tengok budak ni, dia curi makan Milo. Hey, stop it. Aku rasa macam minyak kan tak cukup. Aku memang, aku goreng apa ni? Jom. Ni nak kena letak ni. Dah panas ke? Aduh. Aku ni jangan lupa lah buat gambar ni je. Hei! Nampak? Aku sebenarnya aku takut dengan letupan-letupan api ni. Wah, periuk baru kuali baru kita punya periuk baru. Itulah jadi. Wah, mudah lah rasa. Betul lah, lagi semangat. Betul lah orang cakap, benda yang masak tu rasa macam wah, best je. Okay, sementara tengah tunggu ayam tu, Mediumkan api dia. Sorry, tak sedut. Okay, lepas tu aku nak potong bawang. Okay, korang, akulah bukan kita orang. Aku memang suka masak macam bawang ni. Aku saja macam potong dia macam besar-besar semua kan, supaya dia macam, tak lah, aku tak tahu, dia macam adalah dia punya ni sikit. Aku ni pun potong bawang pun bukannya gitu pun, sebenarnya aku main pedal. Aku rasa boleh jadi. Dia masak ni, ni kira macam aku ni skill lah. Tengok ni pisau ni, oish, pisau tak tajam ni lah. Aku ni tajam ke tak tajam ke, aku boleh dibuat, tak ada masalah. Dia biar dia, kita kasih dia antara hancur tak hancur, nanti dia sedap tau. Dia ada rasa kan, betul tak? Rasa kan? Selama ni aku tak tahu kan, tapi aku try macam ada rasa tu, ada function tu. Kenapa orang potong bawang macam ni asal dia tak tumbuk, rasa dia lain. Aku ada halia ni acah-acah lah, biasa lah kari kan macam ni. Halia banyak lah, halia ni banyak-banyak ni je lah. Halia rasa ni pahit kan? Macam ni je lah kan, banyak sangat ni. Tak kan? Okay, aku tak lah kata pergi besar, aku tak tahu function ni sebenarnya. Okay, jadi pause dulu.
Lepas tu aku nak perhatikan ayam ni berendam ni. Ayam ni terbalik-terbalikkan. Aku goreng tak garing sangat tau. Macam dia ada busi-busi sikit. First cook aku ni pakai periuk purple, eh purple lah, periuk biru ni. Dia ada macam-macam colour tau. Macam-macam colour ada, comel-comel lah tu. Tapi aku suka kali biru, so aku ambil biru. Jadi kita biarkan lah ayam tu sekejap. So sebab nak masak kari, aku pakai serbuk kari. Serbuk kari daging. Ha, rumah ni masaklah kari apa, kari ikan ke apa ke, still aku pakai kari daging juga. Pakai ikut suka korang lah nak letak banyak mana kan. Ha, ni kari without santan eh aku buat. Mesti dia sedap punya. Oh, and kita punya ni potato. Kena sampai dia cair sikit lah. Kau tahu tak betapa siksanya kau nak record sambil kau buat kerja. Jadi kejap lagi aku tunjuk balik eh. Okay, kira kari ni dah lah. Okay, settle aku dah ni. Aku tengah tunggu orang potato ni. Ni encik suami aku ni, dia yang tukang potongkan potato. Tengok potato. Show me the potato. Potato. Okay, ni chicken kita. Aku masak, aku goreng dia tak juicy pun. Eh, tak juicy pula. Tak keras-keras tau. Macam nanti dia still masak, dia still juicy-juicy. Hai adik. Aha, stop eating the Milo. Stop eating the Milo on the... Dia say, adik, tumpah sayang, tak mau. No, nanti sikit perut. Tengok, dia nak makan Milo serbuk tu. Tengok tak dia nak makan Milo serbuk tu. Last. Tengok budak ni. Oi, banyak gila last. Raikat 18 ni lah. Daddy, anak you makan... Kakak tak ada last langsung. Kakak tak makan bagus kan? Kakak jaga cavity kan? Kakak tak ada last langsung. Eh, yang? Sendiri lah kan ni, comel ni. Sayang, sekarang pukul berapa yang? Adik ada bilik lah. Okay, aku tak ada daun kari. So ni aku baru dapat. Tak ada bedal dah labu, janji ada. Buat syarat je kan? Okay, so now okay, ayam aku tengok. Eh, adik ada kelas 1:30. Anak aku ada bilik kelas sekejap lagi 1:30. Tapi dekat rumah lah online. Okay, so benda padam api. Benda padam api, okay. Aku ni, kau tahu tak, susah tau nak memasak sambil kau nak kena pegang phone. Kau faham tak? Nantilah, aku kan baru buat YouTube ni. Nanti aku belilah. Aku nak beli pun tak tahu nak cari kat mana kan. So nanti aku carilah tripod tu. Aku belilah satu kan, yang canggih-canggih sikit kan. Lekat gantung senang sikit. Ni aku nak masak susah lah. Tangan aku macam ada lapan pula. Aku sambung balik jagi. Dekat lah aku goreng ayam tak garing. So dia macam ada juicy-juicy sikit lah. Nampak tak ayam ni tekstur dia macam juicy. Tak aku dapat dah gambar. Ni aku dah goreng, aku angkat dulu. Lepas tu aku buat kuah. Kari ayam potato without santan, bonda style. Aku ni sejak pandai lah. Bukanlah kata pandai.
sejak boleh masak ni aku suka tau buat-buat benda macam aku try. Contohlah macam kari, sebut kari tu aku campau dengan apa, kunyit sedap, aku suka. So aku macam boleh buat masak kari. Eh, tepi. Apa kau cakap? Kucing sibuk. Tepi? Okay, so aku nak tenang kat ni jap. Okay, sikit, sikit. Minyak. Ha. Kucing ni semua kan. Dia ada ni. Ha. Satu lagi bagus ni kau beli kuali ni eh. Kau ada tempat megang ni weh. Dia bagi free. Ni ya, dia bagi free. Tapi aku nak habis. Sekejap. Aku dah tapis minyak. Minyak. Selebihannya aku suka tinggalkan kerak-kerak ni tau. Kurang. Kerak-kerak minyak ni. Eh, jap. Kuali pun letak tak betul lah. Apa dah nak sangat baru ni. Okay, ni kan. So, aku makan ambil. Allah, dia ada kerak barang aku. Macam kuali dia, air aku di tengah ni. Aku masukkan dulu. Ini apa, bawang putih yang dah blend tau. Aku memang suka slow ke api sebab api kan dia mencik-incik kan. Baru aku besar sikit. Kita tunggu sampai dia apa, apa panggil tu, pecah lemak. Eh, pecah lemak, pecah minyak. Dia naik bau. Tapi masalah pork ni aku tak dapat bau, dia sedut habis semua asap. Jadi aku tak dapat bau minyak tu dah masak tu, tak masak tau. Jadi aku kena manually bau pakai hidung. Bahaya. Dah bau? Dah kan? Okay, lepas tu aku masukkan pula aku punya bawang merah tadi. Bawang merah aku masukkan. Aku punya apa benda ni, halia, cili padi dengan batang ni. Batang tak sebut apa aku ni. Kalau bawa dapat pokok dia. Lepas tu dia nak kena. Dia ni tak ada. Ada ke dia ni? Aku ni masak nanti ni tau. Orang pelik masak aku. Dia akan bersebar sekejap. Kacau dia. Potong simpel-simpel je lah. Ini dah basuh lah. Ini dah basuh tadi semua. Semua siap. Dia nak jatuh, jadi aku macam gelabah sikit. Rasa-rasanya bawang tu dah okey ke? Susah lah benda tu dia sedut. Yelah, bagus lah. Kira rumah kau tak ada bau tau. Pakai hot-hot ni. Tapi, aku yang susah nak bau. Benda tu dah hangit. Dia tak hangit. Kau faham tak? Jadi aku kena dekat. Ui, takut-takut. Ui, bau dia sedap. Bau dia sedap guys. Aku dah bau rempah walaupun aku tak pakai rempah. Ini satunya keistimewaan aku lah. Aku boleh buat benda tu jadi sedap. Tak percaya tanya dia. Betul tak? Ha, tanya suami aku ni. Apa masak tu? Mumpul dia mesti macam, ih, sedapnya. So aku masukkan dulu apa, kari yang aku dah. Ni tadi. Ni masak kari tanpa santan eh. Kalau dah banyak kali dah aku repeat. Nanti kau orang pelik pula apa pula perempuan ni masak. Ha, ni
Ni aku punya style lah. Rasa dia eh, aku cakap malah nak kumpulak, nak bangga diri kan. Tapi sedap ya kan? Tak, memang sedap. Sebab aku tak suka masak yang betul nak kena pakai rempah-rempah ratus tu semua. Aku benda-benda tu semua aku malas tau. Rempah-rempah ratus tu kan, yang daun lawang apa benda lah, bunga-bunga tu semua aku tak pandai. Aku belum pandai lagi lah. Aku kan pun pandai pun masak. Takkanlah tiba-tiba aku pandai pula benda tu kan. Wah, B, bagus lah B. So, aku tak tahu lah benda ni dah masak belum. Yang kena bau dekat-dekat. Dah bau. Susah nak bau lah benda ni. Okay, lepas tu aku topak lah air lagi sikit. Kata nak buat kari kan. Kari mesti lah buat kuah. Aku air, aku ambil air kuih tau. Sekejap, tunggu jam ambil kuih. Masukkan lagi air. Aku ambil air panas kuih tu, pakai je. Oh. Untuk api kita terkacau lah dulu kan. Macam aku ni rajin lah mengkacau-kacau ni. Ni confirm sedap bro. Sedap. Pekat kan. Tapi cili padi tu yang letak je ni. You should be fine. Tapi tu lah daun kari tu. Okay, pause dulu. Okay lah, dia dah ganti sikit kan. Saya tak rasa dia. Dia rasa dia apa gini ke. Weh, sedap. Cuma yang tak sedapnya, dia tak ada garam. Jadi, sumpah sedap. Ini serius. Garam dia hidup. Sebab tadi tak ada garam langsung. Serius. Tengoklah. Susahlah pakai benda ni nak kacau. Aku tak ada. Sebelum plastik boleh pakai tak dengan benda granite ni? Should be boleh lah kan? Tak ada lah yang sebelum macam ni. Tapi dia pendek. I takut. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Taklah rasa pun sedap. Aku nak bagel rasa dia sekejap. Okay. I akan kurangkan garam. Tapi dia sedap. I kurangkan garam. Sini. Yelah, I kurangkan garam. Okay, dia termasin sikit guys. Sebab aku pandai sangat. Aku belum masukkan potato lagi. Okay, now kita masukkan potato. Eh, potato tu tak potong. Yang betul lah, letak kau lah. Okay, ada potato yang tak potong, biarkanlah dia. Tak apalah yang nak makan, kita je. Kita masak dengan family ni, jangan terkekut. Apa saja kita campak je. So the best part is periuk ni, dia ada penutup dia, ada penutup dia. So aku boleh lah tidur. Dia, ini penutup dia kan? Penutup dia. Okay, aku selalu biar dia dalam. Aku sebenarnya aku tak biar sebenarnya, aku suka tunggu. Tapi selalunya dalam 5 minit ke 5 minit kot. Tunggu je lah dia boiling. Masih tunggu di tengah boiling dulu.
tak serius kan, aku cakap rasa kari ni macam kari kedai mamak. Aku rasa. Tapi tadi macam tak okey lah. Bila macam macam sekarang ni kita dah boiling dia. Berapa lama pula nak tunggu dia sebab air tak okay, dia tutup orang kata cepat kan. Ni dah masak? Bismillahirrahmanirrahim. Dapat tak? Woi, minyak dia. Eh, minyak pula dia. Wow, bubbling. Takpelah, aku selalu buat manual juga. Aku check potato masak. Hey, tak ke? Tak ni lagi pun, tipu je, berapa lama je nak tunggu je. Kata, I rasa I kena Google lah. Oi, potato tak masak lagi tu. Okay, potato tak masak lagi. So kita biar je lah potato ni. Aku tak tahu berapa lama nak tunggu dia masak. Kata tutup sekejap lah. Macam-macam mitos aku dengar. Tipu punya. Eh? Ini ke diri? Dia rasa. Biar dia lama sikit. Dia pun tak dance minit. Tak dance minit tu? I sebab I duduk je kat dapur ni, so I tak rasa lama. I kena kurangkan lagi sikit garam dia. Kari ni, ingat tak I pernah buat? Berapa hari I buat bertahan kita makan? Kita dulu macam ni. Ini kari ni masuk roti canai. Panas tangan aku. Rasa dia macam kedai mamak punya. Orang percaya lah cakap aku. Orang boleh buat sendiri dia sebenarnya. Lagilah korang buat bersih lagi. Korang tahu. Rasa tu dulu, lepas tu baru saya boleh biar potato. Saya nak rasa dia mesin. Mesin sangat ni, tapi saya rasa kalau dengan nasi tak mesin, nak tambah lagi. Ya, tambah air ni yang sedap. Ni kalau ada kuah jala, roti jala pun sedap kuah ni. Sabar, ayam tak masuk lagi. Aku nak rasa dia punya rasa dulu. Rasa dia gam. Okay, cuba je rasa dia. Ni without nasi, ya. Cuba je rasa dia without nasi. Masin-masin. Okay, untuk suami cakap masin. Jadi kita kena do something. Sekejap, tambah lagi air. Ini kalau tambah air ni bulan ni sekali ni. Apa? Kita suka, aku suka makan roti dengan kari. Kuah kari aku suka makan. Roti gardenia tu aku makan dengan roti. Aku suka cecah-cecah roti. Dan aku tak kisah pun tak ada ayam ke apa. Aku suka makan cecah dengan kari. Janji kari ni pekat. Aku akan make sure kari ni pekat. Alah, hai mama pula telefon ai. Kejaplah, bye. Potato semua dah okey. And then sebelum aku cakap rasa dia pun dah tak masin macam tu, dah tak masin dah kan. Dah okey ni kan. Dah okey semua, so aku tunggu lagi sekejap, lagi sikit. Lepas tu, aku terus tutup api. Jadi boleh makan. Siaplah kari.
honda tanpa santan. Aku suka buat kari tanpa santan ni. Yang bagusnya kari ni kan. Kari ni kalau aku buat, aku masa lu buat kuah dia banyak. So aku akan 2-3 hari aku boleh pakai. Dan kuah dia aku buat macam-macam lah. Kuah dia aku makan dengan ni, aku goreng telur ke, aku goreng ayam ke, aku goreng sebab anak-anak aku, family aku semua, husband aku semua ringkas je. Diorang tahu kan, mak diorang tak kena masak, buat pandai masak. So diorang makan je apa pun aku buat. So alhamdulillah lah, benda senang kan. So ni memang sedap lah, ni memang pekat gila. Aku tunggulah dia boiling dulu betul. Jadi aku tunjuk kau gambar ni. Okay guys, sekarang ni kuah kari dia. Nampak tak pekat dia? Ni dia tak pekat sangat ni. Tapi ni, ya sepatut aku tunggu lama sikit, dia jadi pekat. Baik ni, makan dengan apa? Roti jala sedap. Makan dengan roti gardenia, cecah-cecah pun sedap. Yo, sedap-sedap. Okay, makan dulu. Macam anak-anak aku ni, memang aku makan suap dia orang. Kalau nak dia orang makan sendiri, memang takkan makan. Aku main basi also. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kakak pun nak rekod dia makan, Didi. Ya, anak-anak bunda makan. Habis rekod anak, Daddy nak makan bila macam ni? Sedap tak? Rasa dia sedap tak? Apa tu? Nah,